rumah itu tuh sebagai apa ya, kita jalan untuk kembali pulang gitu. Sama kayak pasangan juga menjadi pengingat kita kan, cakep kan. Sama juga pasangan juga, pasangan itu tuh yang menjadikan rumah itu sebagai rumah gitu. Jadi kayak itu yang mengingatkan kita untuk balik, itu yang mengingatkan kita untuk kembali lagi. Dan seperti lagu yang satu ini. Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidupku, kutuliskan lagu sebagai pengingat untukmu. Menjalani hidup bersamaku memang tak mudah, tapi ku harap engkau tak akan pernah menyerah. Semua pengorbananmu tak mungkin bisa ku lupa. Begitu pula saya. Misalnya emang buat teman hidup, pasangan segala macam, mulai dari Daniel, Yuli, Sani, sebenarnya pengingat itu, tujuan lu bikin pengingat itu untuk siapa, apa, dan pesan message-nya seperti apa? Pengingat, ya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi lagu ini buat pasangan ya, pasangan. Karena kalau cowok kan agak susah ya buat mengungkapkan kata-kata lewat tuh apa, lisan gitu kan. Iya. Lagu pengingat ini lagu untuk mengingatkan kita supaya tetap setia. Satu hal yang harus kau sadari. Come on. Kau dan aku saling. Gimana sampai tercipta pengingat ini? Pengingat itu kan ceritanya tentang ada liriknya kayak seberapa besar masalah, pertengkaran, betapapun hebatnya pertengkaran kita, satu hal yang harus disadari, kita saling mencintai. Jadi kayak kalau lagi berantem, biasanya ini lagu buat apa ya, buat mengingatkan kalau sebesar apapun tuh lagi marah jangan sampai apa-apalah gitu, balik lagi mencintai. Seru banget, penontonnya rame, bumi suara juga asik. Jadi, gimana ya? Kita selalu berjanji untuk saling setia. Kan ku ingatkan lagi bila saja kau lupa. Betapapun hebatnya pertengkaran kita, satu hal yang harus kau sadari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini, terus ikut nyanyi bareng. Terus tadi kita bawain single pengingat juga. Ternyata udah ada yang nyanyi ya. Pokoknya buat kalian semua. Kan kita nggak cocok sama pasangan tuh, kayak ada sesuatu yang dia nggak bisa terima gitu ya. Kalau kita bisa saling mengerti kan permasalahan yang kecil-kecil gitu, insya Allah nggak ada masalah. Thank you so much, terima kasih. Wow.